Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan gua Bayu Parpana di channel XX Bayu Kode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Sesuai judulnya, di video kali ini gua bakalan ngebahas cara membuat video estetik atau cinematic menggunakan aplikasi CapCut. Oke, dan buat kalian yang mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat Play Store maupun App Store ya guys untuk aplikasi CapCutnya. Jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara bantu like, comment, share, dan subscribe supaya biar tambah semangat lagi dalam upload videonya, karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau nggak sekarang kapan lagi. Oke, langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Oke guys, langsung aja di sini kalian buka aplikasi CapCut. Udah gitu kalian bisa klik icon plus atau flag baru di atas. Lalu di sini kalian bisa masukkan sebanyak 8 buah video dengan aspek rasio yang sama, yaitu 9:16 atau memanjang ke atas. Oke, dan buat kalian yang mau plottingnya atau mentahan videonya, kalian bisa cek aja untuk linknya di deskripsi ya. Udah gua sediain link downloadnya. Lalu kalau udah, di sini kalian bisa klik icon tambah. Oke, dan seperti biasa kalian bisa pergi ke layar yang paling akhir, dan di sini kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk watermark CapCutnya. Kalian bisa hapus yang ini, kalian bisa hapus ya. Kemudian kalian bisa balik lagi ke awal kalau misalkan udah. Lalu di sini kalian bisa klik bisukan audio clip, dan kalian bisa klik tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Oke, dan kalian bisa tambahkan video berupa lagu yang udah gua sediain di deskripsi. Kalau udah, klik import suara saja. Oke, kemudian di sini kalian bisa dicek terlebih dahulu untuk video for videonya, dan kalau misalkan kurang rapi atau kurang pas dengan objeknya, kalian bisa rapikan terlebih dahulu ya. Misalkan halnya seperti yang ini, nah ini kan terlalu lama ya, kalian bisa rapikan terlebih dahulu. Kalian bisa digeser atau kalian bisa pilih bagi, kemudian kalian bisa hapus video yang tidak digunakannya, dan kalian bisa ambil objek yang paling bagusnya aja. Oke, seperti biasa saya percepat lagi, pokoknya kalian bisa rapikan terlebih dahulu untuk setiap videonya teman-teman ya. Lalu kalau udah, di sini kalian bisa balik lagi ke awal, dan kalian bisa klik video yang pertama. Lalu kalian bisa pilih kecepatan, kalian bisa pilih yang kurva, pilih custom, lalu klik edit. Oke, untuk kurva yang kedua dan ketiga kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk iramanya. Lalu untuk kurva yang ke-1 dan yang ke-4 kalian bisa turunkan ke bawah menjadi slow-mo, dan kalian bisa paskan ya. Kemudian untuk kurva yang terakhir, di sini kalian bisa naikkan ke paling atas, tapi jangan terlalu atas ya, menjadi super cepat. Kalau udah, klik tanda checklist. Lalu kalau udah, kalian bisa geserkan ke video yang kedua, dan di sini kalian bisa pilih custom lagi. Lalu kalian bisa klik edit. Oke, untuk kurva yang ketiga, di sini kalian bisa hapus lebih dahulu untuk iramanya. Lalu untuk kurva yang pertama, di sini kalian bisa naikkan ke atas menjadi super cepat, dan untuk kurva yang kedua dan keempat, di sini kalian bisa turunkan ke bawah menjadi slow-mo, dan kalian bisa paskan aja. Lalu untuk kurva yang terakhir, di sini kalian bisa naikkan lagi ke atas menjadi super cepat. Kalau udah, klik tanda checklist. Oke guys, kemudian dari kurva video yang kedua ini, di sini kalian bisa samakan aja sampai ke video yang ke-7 ya. Oke, seperti biasa saya percepat lagi karena supaya biar mengefektifkan waktu. Kemudian kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist dan geserkan ke video yang terakhir. Kalian bisa pilih custom lagi, lalu klik edit. Oke, ini kebalikan dari kurva video yang pertama ya. Kalian bisa ikutin aja untuk tutorialnya, dan jangan skip karena ini sangat penting ya guys. Kalau udah, klik tanda checklist aja, dan di sini kalian bisa klik tanda checklist lagi, kemudian balik lagi ke awal. Kalian bisa klik video yang pertama, lalu di sini kalian bisa geserkan dari sebelah kanan durasinya menjadi durasi 4,4s atau 4,4 detik. Jangan lupa untuk dirapikan dan dipaskan. Lalu untuk video yang kedua, kalian bisa klik lagi kalau misalkan udah. Kalian bisa geserkan dari sebelah kanan menjadi durasi 2,1s. Oke, seperti biasa saya percepat lagi karena supaya biar mengefektifkan waktu ya. Oke, dan ini untuk durasi video per videonya. Kalian bisa ikutin aja untuk durasi videonya.
Kemudian kalau udah, untuk video yang terakhir ini kan bisa paskan aja dengan akhir background ya. Lalu di sini kalian bisa klik lagi video yang terakhir dan kalian bisa pilih menu animasi ya. Kalian bisa pilih yang keluar, lalu kalian bisa pilih yang pudar keluar. Oke, dan untuk durasinya kalian bisa naikkan ke 2,0s. Kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist saja. Oke, dan kalian bisa balik lagi ke awal. Kita masuk ke tahap penambahan filter. Kalian bisa klik video yang pertama, lalu kalian bisa pilih menu filter. Dan di sini kalian bisa pilih yang menu makanan. Oke, untuk filternya kalian bisa pilih yang lezat. Kalau udah, kalian bisa klik terapkan ke semua. Lalu kalian bisa klik tanda checklist. Kemudian kalian bisa pilih sesuaikan. Oke, untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke -15. Lalu pilih kontras dan kalian bisa naikkan ke +10. Lalu kalian bisa pilih saturasi dan kalian bisa turunkan ke -10. Oke, seperti biasa saya cepat-cepat lagi. Dan ini untuk ukuran-ukuran sesuaikannya, kalian bisa ikutin aja untuk ukuran-ukurannya. Oke guys, kemudian kalau udah kalian bisa klik terapkan ke semua. Lalu kalian bisa klik tanda checklist dan di sini kalian bisa dicek kembali dari awal sampai ke akhir dan dirapikan kembali juga, jangan lupa ya. Karena supaya biar bagus aja hasilnya. Oke, kalau udah langsung aja kita explore. Kalian bisa pilih resolusi terlebih dahulu. Dan di sini kalian bisa pilih yang 1080 pixel. Kemudian untuk tingkat pinggangnya kalian bisa pilih yang 30. Oke, langsung aja kalian bisa ekspor dan tungguin sampai 100%. Oke guys, dan ini untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke guys, jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya. So, buat kalian juga semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen aja di bawah, insya Allah saya membantu. Dan kalau misalkan kalian mau request, kalian bisa komen juga di bawah ya. Oke, saya pamit. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Velvet.